1, 2, 3 Kita cuba. Okey, kita nak masuk ke satu lorong ni. Lorong apa ni? Oh, ada Mona Lisa. Ini lorong dekat KL, kita ada lorong lagi lain. Kau tahu ni, Mona Lisa Pegang Ayam. Mona Lisa Pegang Ayam, Museum Betung. Oh, ada motor Honda MSX. Oh, nak benda lah. Ni lorong apa? Ni lorong haji apa? Dia macam ni lah, street art. Haa, ya kot, yang ni kot. Ini depan, depan. Gila, macam mana lalu ni? Sana ada, sini ada. Ah, payahlah. Okey. Ini ke? Jalan. Bukan ni. Lain lah. Malam aku tengok lain. Tak tahu lah. Cuba try. Mungkin lah. Oh, awet yang sebelah kiri ni. Ini adik ke? Bukan adik ke? Siang-siang dia orang biasa, malam adik. Ya ke situ? Boleh naik ke ni? Bukan ni. Aku tengok bukan ni. Bukan. Apa kita makan dulu nanti kita tanya kedai. Kat mana? Ma, ini apa ni? Gayat siap. Okey. Right. Kita sambung lagi nanti. Kita nak cari makan dulu. Jalan di bandar Betong ni ada lagi beberapa minit. Ada 24 minit lagi untuk rakaman kita sebelum kita dapat keluar daripada sini. Sebab video ni akan habis dekat area-area sini saja. Kau duduk tengah jalan tu. Okay, aku nak parking membelakang. Okey, kita sambung makan ni. Okey, guys. So, sampai kat sini jangan lupa kita tampal stiker kita lah. Untuk orang yang tak ada stiker, tengok je lah Tengok je lah kita pakai stiker yang orang hujan lah bro. Cepat sikit. Right, so stiker dia. Tempat dekat mana ni? Aku tak masuk. Hujan. Okay bro, jangan lupa like, comment dan subscribe channel kamera VFTI. Yeah. Macam boleh masuk? Boleh. Right, kita bergambar dulu dekat celahan ini. Nanti. Kebau. Boleh parking sini? Kita lalu kat sini? Lalu. Ui, okey. Kita bergambar dulu di sini. Ah, nampak ada kebau cantik. Kebau cantik dekat sini. Ini adalah street art baru yang ada di Betong katanya. Kita ambil gambar. Balik later. Tu dia bro. Nah, ambil gambar kat situ. Right. So, macam ni. Ah, nak buat thumbnail. Okey. Apa yang masuk motor-motor ni dulu? Thumbnail. Alright. Okey. Tajuk mencari kerbau hijau. Okey, berapa minit ni nak rakam mana ni? Lagi ada banyak agak masa lagi 45% lagi bateri. Alright.
teruskan perjalanan kita. Korang tengok sini eh. Ni aku tak tahu siapa perempuan ni. Siapa lah perempuan ni eh? Tak tahu siapa. Tapi mungkin seorang tokoh yang ada di sini. Oh. Tengok kat sini ada street art yang baru saja dilukis. Ha, menjadi tarikan terbaru di celahan-celahan dinding di Betong ini. Cuma kedai makanan Cina ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Menelusuri laluan-laluan di celahan di sekitar Pekan Betong. Banyak orang yang menjual-jual di kiri dan kanan. Kita tak pasti ni apakah dia daging-daging ini. Mungkin daging-daging yang haram. Ada orang tak? Okay. Kita menikmati last-last di area-area Betong ni sebelum kita keluar daripada Betong ni dalam pukul 2 petang ini, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah sampai sekali lagi di kedai Abang Halim YB. Hari ni kita datang untuk menziarahi beliau sekali lagi dan kita nak pasang stiker kita kat sini. Alright, jom kita pasang stiker. Macam biasa kalau bikers daripada mana-mana daerah, aduh, first kali kita nak tampal stiker Iron Butt Betong. Ha, kita tampal dekat mana eh? Right, aku nak tampal kat sini. Sini lah. Ha, dalam kosong. Ini stiker Iron Butt Challenge Ride yang kita buat dalam beberapa minggu yang lalu. Okey, ini stiker yang dia orang belum sampai lagi. Yang ni dia orang belum sampai habis tu. Ni Ride to Betong Songkla, dia orang tak sampai lagi tapi stiker dah sampai. Alright, so kita letak kat mana ni? Situ dah ada Iron Butt Challenge. Kita letak Betong di sinilah. Di atas sini. Ha, okey, jemur. InsyaAllah. Nanti saya follow Facebook, saya ada follow Facebook bang, saya tag nanti ya. Okey, okey. Alright. Saya balik Melaka eh. Berapa jam lagi? Kiri-kiri eh. Ya, bang, assalamualaikum. Okay geng, so kita dah habis setakat ni di Betong mungkin. Mungkin kita akan sudahkan dekat kita punya border. Alright. Sebelum sampai ke border tu kena check dulu lah apa yang tak ada semua kan. Pasport semua ada, aku dah keluarkan dah. Okay, alright, teruskan perjalanan kita. Kita melalui pintu gerbang ini lagi sekali untuk merentasi kawasan menghala ke arah pintu sempadan negara Thailand dan juga Malaysia. Okey, kita proceed kita punya perjalanan kita. Teruskan lagi. Alright, ni orang-orang ni semua nak ke mana? Kita tak pasti, tapi yang penting dia semua nak menghala ke arah border sana. Mungkin dia nak pergi ke Pengkalan Hulu lah. Mungkin lah. Alright, testing, testing guys. Alright, so sampai dekat ni lokasi dia ni. Mana motor, mana motor, mana motor? Motor parking depan ke apa ni? Kingdom of Thailand. So kat sini kita keluarkan custom form dan kita serahkan kembali. Cop sekali. Dekat mana belakang? Declaration custom. Borang yang T2 ni? Tak payah, itu dekat cop nanti. Dekat cop ni. Custom je lah. Okay.
Okay, okay, tuan. Dah lain dah? Lain, lain bro. Okey. Sudah. Sudah saja? Sudah eh? Okey. Sudah-sudah. Sedap-sedap. Okey, so dah lepas kita sign apa semua, kita ke sana pula untuk chop pasport. Motor naik atas eh? Naik atas lah. Tuh tangkap gambar. Okey. Kingdom of Thailand. Inilah dia tempat dia, Kingdom of Thailand. Alright, alhamdulillah. So kita dah settle buat segala bentuk custom kat sini. Kena pau berapa ringgit tu biasalah. Eh, setiap orang dia berlainan harga eh. Ha, biarlah janji kita dapat chop keluar. Keluar daripada Thailand ni. Dia nak pau kita banyak mana pun tak kisahlah. Kan? Yang penting chop pasport dan segala borang ni, apa borang mak nenek tu tak ada dengan kita. Kita bagi semua kat dia orang. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian Malaysia punya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian Malaysia. Okey, Kingdom of Thailand. Keluar daripada border betong ini dengan perasaan yang happy, gembira hendaknya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Memudahkan segala urusan. Okey. Jam 4:15, 4 suku minit petang. Sekarang kita masuk ke bahagian Malaysia pula. Okey, so sekarang kita masuk ke bahagian Immigration Malaysia untuk chop dan pemeriksaan custom. Eh sini. Alright. Okay, sekarang kita chop di sini. Kita kena scan dulu kan? Scan eh? Alright. Get passport. Custom. Scan apa ni? Scan suhu. Oh, scan suhu. Scan suhu eh? Okay, okay. Aku tak tahu nak pandang mana kan. Sini eh? Ada tu. Ke dalam sikit. Ada. Okay. Dia jumpa muka aku. Okay, terima kasih kak. Kak. Saya beli apa, roti. Roti burger. Nak tengok? Boleh, boleh, boleh. Nanti eh. Roti burger. Tak kena buka, buka box. Alright. Okay, setiap di border kena ambil gambar geng. Alamak, tengok aku punya ni. Nombor plate Thailand. MDJ1523. Woohoo. Ah, situ. Ah, jom ah. Okay. Sini tak ada tandas. Tandas. Okay. Alright, so itu saja video pada kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, VFTR. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta lah.